Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 19 April 2022. Perkembangannya tidak banyak, terlalu banyak ya. Hanya pembersihan sama pemanenan seperti biasa, panen jagung. Mesin tadi pagi sudah jalan. Pengemasnya apa, alat panen, mesin panen sudah jalan tadi. Nah, yang lebihnya sekarang sore itu adalah pemasangan jalur Telkom nih, kayak untuk speedy. Dari sepanjang jalan kita lihat tadi banyak ada beberapa teknisi Telkom ya, untuk masang jaringan-jaringan Telkomnya. Yuk kita lihat dulu. Nah, kita lihat di sini kabel-kabel sudah mulai terpasang. Para pekerja udah mulai jalan. Ini kabelnya masih dibawa sini nih. Di bawah sini sih diambil terus dari bawah sana tadi. Nah, enak. Nilai plusnya di sini adalah pemandangannya di sunset. Cuma sekarang belum sunset, baru jam 5 sore. Dan di situ tuh nanti mataharinya turunnya di situ tuh. Tenggelam di situ, indah sekali. Kita lihat sampai mana pekerjaannya mereka hari ini. Intinya sih hari ini pengerjaannya yang beda ya, yaitu pemasangan kabelnya. Ya, kita lihat di situ para pekerja sudah mulai pemasangan kabelnya yang di bawah sini ya. Nah, yang tidak di situ naik ke atas sana tepat di pintu masuk. Semangat terus Indihome. Walaupun dari sponsor Indihome sih, luar biasa pekerjaan mereka sampai sore begini belum berhenti ya. Sudah jam 5 sore mereka masih proses pemasangan kabel. Mungkin ada beberapa hari ini, kayaknya nggak mungkin selesai satu hari deh. Apa lumayan panjang nih. Tadi ada saya lihat berapa ya, ada 10-an mungkin tenaganya di sini untuk pasang ini, kabel-kabel ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.